Dede tuh kepikiran, Dede pengen banget Yadi nyanyiin lagu-lagunya juri-juri tapi dengan karakternya Yadi. Ah. Oh iya, ya, boleh. Biasanya Yadi itu kalau pakai gitar lebih oke lagi. Mau lihat gak pakai gitar? Minta gitar dong, minta gitar dong. Jirayut, jirayut, jadi gitar, jirayut. Upas, kok ada timbangnya. Ah ya udah, jangan mana pun Yadi. Yadi yang semangat, Yadi. Tolong, pakai gitar. Ya. Jadi semua lagu gitu deh, semua juri. Semua lagu-lagu juri. Aduh, okay. Yadi, gimana ya kalau Yadi nyanyi lagu Egois? Aduh. Sorry, lagunya mau ditentukan sama juri atau gimana Yadi saja? Gimana Yadi aja, terserah. Tapi lagu juri. Jadi apa? Juri. Egois. Kalau Dede requestnya pengen Egois. Egois banget sih, Dek. Okay. Udah, Egois dulu ya. Eh, sebentar. Bungsu sabar ya, Bungsu ya. Ya. Kesian jaketnya udah bulu-bulu di leher. Gue pikir tadi kiperan alewu tadi. Kiperan alewu. Bungsu. Sabar ya. Bungsu lagi nungguin si sulung ya. Oke. Jadi, udah kebayang lagu apa saja? Lagu pertama lagu apa ya? Lagu bebas. Dede yang siapa dulu? Tadi Dede Lesti dulu, Egois. Kalau Soi makan nanti, apa setan gitu. Makan apa? Iya. Woyo, Mae. Tapi nanti kalau aku ada salah nanti kasih tahu kayak. Soalnya aku belum apa-apa banget. Kamu mau nyanyi lagu Lesti Egois ya? Egois. Emang. Jangan gitu. Semangat Yadi. Kasih tepuk tangan buat Yadi, barabai. Harusnya tak begini di antara kau dan aku, sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Sering kita sembunyi di balik sikap dan kata, padahal hati kita tak ingin saling menyakiti. Mengapa tak mencoba I